yang bersangkutan dikenakan pasal 9 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yaitu pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, memasukkan dokumen-dokumen terkait dengan perizinan pertambangan yang digunakan untuk kepentingan proses persidangan. Ya, itu perannya. Ini terkait dengan perkara PT Sendawar Jaya. Jadi posisi kasusnya tadi, jadi proses beliau ini adalah dengan orang lain ya, yang belum ditetapkan tersangka, sehingga kita juga sangkakan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP ya, melakukan pemalsuan dokumen untuk kepentingan proses persidangan.